Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara bin akun Quest Honor of Kings dengan Google. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini langsung saja kita tap ikon gear yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya menggunakan akun Hog Tamu. Nah, untuk meningkatkan keamanan akun Hog saya, di sini kita perlu menautkan akun. Nah, di sini kita tekan tombol tautkan akun agar akun Honor of Kings saya tidak hilang. Nah, di sini kita bisa pilih ingin menautkan ke Facebook, email, Google, X, Discord, QQ atau WeChat. Nah, di sini saya pilih Google ya. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa pilih akun Google yang sudah ada di HP atau teman-teman juga bisa menambahkan akun Google baru. Nah, di sini saya pilih akun Google saya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya sudah berhasil menautkan dan di sini saya mendapatkan imbalan penautan yang dikirimkan ke pesan. Nah, di sini kita tekan tombol konfirmasi. Oke. Di sini kita lihat imbalannya terlebih dahulu. Nah, kita klaim. Berikutnya di sini kita lihat di pengaturan ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa akun saat ini sudah ada logonya Google. Ini berarti sudah dikaitkan dengan akun Google. Baik, jadi seperti itulah video tutorial kali ini tentang bagaimana cara pin atau menautkan akun Honor of Kings dengan Google. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.